Roasting kopi merupakan memasak kopi. Pada dasarnya, roasting adalah proses mengeluarkan air di dalam kopi, mengeringkan dan mengembangkan bijinya, mengurangi beratnya, dan memberikan aroma pada kopi tersebut. Ketika kopi dimasak, ada suatu reaksi kimia yang menyertai sehingga karakter biji pun berubah. Lebih lama biji kopi itu dimasak, semakin banyak pula bahan kimia yang berubah karakteristiknya. Ketika kopi di-roasting, kopi berubah menjadi berwarna coklat. Oleh karena itu, apabila kopi berwarna lebih gelap, berarti di-roasting lebih lama. Namun, bagaimanapun, merosting biji kopi bukanlah suatu hal yang sederhana. Biji kopi sesungguhnya akan menghasilkan kopi yang berbeda. Apabila di-roasting dalam suhu yang berbeda, meskipun hasil akhirnya berwarna sama, karena teknik merosting merupakan suatu seni.